guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Mbak Nina. Pastinya jangan lupa like, comment, serta subscribe karena subscribemu penyemangatku. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu senantiasa diberi kesehatan serta keberkahan umur dan keberkahan rezeki. Pastinya buat kalian yang baru menemukan channel aku, jangan lupa bantu like dan subscribe pastinya. Di video kali ini aku mau bahas tentang warga negara Indonesia yang kawin kontrak dengan orang Cina, dan kisah ini diceritakan juga aku ambil dari kisah teman aku sendiri, di mana aku kenalan sama orang Indonesia tersebut dari grup perkumpulan TKI yang ada di Cina kayak gitu, dan dia mengirimkan pertemanan ke aku di aplikasi yang namanya WeChat. Terus kami berteman, ya namanya pertemanan itu pasti nanya lah ya, asal mana, namanya siapa, terus di sini kerjanya udah berapa lama. Pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan klasik seperti itu dipertanyakan. Nah, pas itu aku juga menanyakan ke dia, dia kerja di Cina udah berapa lama, dan ternyata dia bilang dan cerita ke aku kalau dia menikah ataupun kawin kontrak dengan orang Cina, sebut aja namanya Bunga. Jadi Mbak Bunga ini, dia tuh prosesnya dari Indonesia, dia tuh ditawarin sama agent, kayak agent penyalur kayak gitu loh guys. Cuman dia yang agent penyalur itu cari orang yang mau dikawinin sama orang Cina kayak gitu, cuman sebatas kawin kontrak kayak gitu. Dan Mbak Bunga ini berasal dari Jakarta, Jakarta asli ya, orang Betawi kayak gitu. Dan pas Mbak Bunganya itu langsung mau karena keadaan ekonomi keluarganya yang lagi kepepet utang kayak gitu, dengan mahar 150 juta kurang lebih guys ya, uang Indonesia. Mbak Bunga ini menerima lamaran dari si laki-laki itu. Laki-laki Cina kenapa sih ada? Nggak banyak sih ya, maksudnya ada gitu ya, yang mencari pasangan dari negara lain, misalnya dari Indonesia, sekedar untuk kawin kontrak atau apapun itu namanya kayak gitu ya. Karena di Cina sendiri, jadi orang yang menikah sama penduduk pribumi mereka yang orang Cina, kebanyakan mereka minta mahar, udah gitu minta rumah, minta mobil kayak gitu, komplit lah guys. Pasti minta, pasti maunya, dan harganya dari rumah itu kan di Cina pasti mahal. Jadi mereka lebih memilih orang dari luar negeri, dari negara lain, buat dijadikan istri sebagai kawin kontrak. Nah, Mbak Bunga ini akhirnya menikah secara resmi guys. Di Indonesia itu nikahnya resmi, ada catatan negaranya, dan akhirnya terbang ke Cina juga menikah secara resmi di Cina kayak gitu. Dan ternyata keadaannya tuh nggak seperti yang Mbak Bunga tuh impikan dan pengenin kayak gitu. Pokoknya jauh dari ekspektasinya. Katanya si Mbak Bunga ini di Cina itu cuman dijadikan kayak pembantu kayak gitu. Jadi dia masak lah ya, beres-beres rumah lah atau apalah, dan itu nggak pernah dikasih uang jajan kayak gitu. Paling cuman dikasih uang belanja kayak gitu guys. Uang belanja pun sebulan kadang 1.000 kayak gitu. Nah, 1.000 itu kurang loh guys, kalau kata aku buat makan ya. Buat makan ya, tergantung juga kebutuhannya. Kalau pas lagi semuanya habis kan pasti kurang lah ya, apalagi kehidupan di Cina kayak gitu. Kalau semuanya serba beli sama aja mahal kayak gitu. Jadi si Mbak Bunga ini kadang suka nanya-nanya ke temen-temennya ataupun ngejualin temen-temennya, yang semisal ada yang jualan online kayak gitu, entah makanan atau apa sih. Jadi si Mbak Bunganya ini ngambil dagangan dari Mbak itu, kalau enggak dia masarin dagangan temennya di momennya dia di WeChat kayak gitu. Ntar kalau ada yang beli, Mbak Bunga ini ngambil dagangannya dari orang yang orang Indo tersebut, yang jualan online tersebut, terus mengambil keuntungan antara 5 sampai 10 yuan atau sekitar 10 sampai 20 ribu kayak gitu guys. Itu banget kurangnya duit belanja kayak gitu. Terus bukan hanya itu aja, Mbak Bunga itu kadang kalau ini suka disiksa guys. Jadi suka dipukul lah, suka ditonjok lah kayak gitu. Jadi mungkin lagi apes aja dapatnya yang emosional kayak gitu. Jadi si Mbak Bunga ini sering banget disiksa sama suaminya.
si Mbak Bunga ini pas lagi hamil besar juga sampai disiksa sama suaminya, masih seperti itu. Bahkan kadang nggak dikasih uang jatah buat belanja kayak gitu. Jadi kita sesama TKI yang kerja di Cina itu kadang suka bantu ngasih ngasih duit kayak gitu buat makan lah kayak gitu, buat pegangan dia lah kayak gitu. Jadi ceritanya itu sangat miris banget. Jadi buat kalian yang kalau ada yang nawarin kawin kontrak kayak gitu, mendingan pahami dulu calon suami kalian ataupun apa gitu. Jangan yang cuman dari agent ataupun calo-calo kayak gitu yang nggak jelas, karena kita nggak pernah tahu pribadi orang itu kayak gimana. Ntar kelihatannya ramah, nggak taunya orangnya kasar, orangnya pemabuk atau apa kayak gitu kan, takutnya seperti itu. Apalagi kalau kita di negara orang kan, kita nggak pernah tahu kita mau lari kemana, minta tolong ke siapa. Ya kalau kita bisa bahasa telepon polisi, kalau nggak bisa kayak gitu. Terus udah gitu kan kalau terikat kontrak, apalagi kawin kontrak kayak gitu ya, kita nggak bisa sembarangan kabur guys. Karena kalau ada yang kabur dari kawin kontrak kayak gitu, foto kita tuh langsung nyebar di mana-mana kayak gitu. Terus takutnya kita dilaporin polisi, malah kita dicekal nggak bisa balik ke Indonesia, cuma di penjara sampai bertahun-tahun kayak gitu. Jadi tetap waspada buat kalian, jangan sampai nasib kita berujung kayak Mbak Bunga itu ya, karena tidak semuanya, tidak semua ya catatan ya, saya tidak ngomongin bahwa orang Cina itu nggak baik, tapi ada juga yang baik. Tapi tidak semua orang Cina itu baik dan tidak semua orang Cina itu jahat, tergantung dari kita sendiri mungkin ya. Karena mungkin juga kita berada di lingkungan yang baik atau tidak itu cerminan dari kepribadian kita, cerminan dari kita sendiri seperti apa, sama orang lain memperlakukannya kayak gitu. Mungkin itu juga bakalan berimbas lagi ke kita kayak gitu. Dan saran aku, jangan pernah ngambil job kawin kontrak ataupun jangan pernah tergiur dengan mereka yang menjanjikan manis-manisnya bakalan dapat mahar ini itu. Jadi kalau mahar itu hitungannya cuma di muka aja, dan uang kita itu ya segitu, dikasih segitu, terus bulanan itu kadang ada yang nggak dikasih uang makan kayak gitu guys. Karena di sini ada beberapa juga orang Indonesia yang menikah dengan orang Cina dan tidak semanis dan tidak semulus dengan apa yang selayaknya pernikahan kayak gitu loh guys. Jadi si Mbak Bunga bahkan sampai saat ini pun masih di Cina. Kadang dia pengen apa-apa juga, apa ya, sampai yang minta kiriman dari Indo kayak gitu. Kadang juga dia bingung juga karena di Indo ini si Mbak Bunga kan dari keluarga yang kurang mampu kayak gitu ya guys ya. Jadi bingung juga dia di sini bertahan sama suaminya, kadang nggak dikasih uang belanja. Dia minta dari Indo juga keluarga di Indo memprihatinkan. Kalau dia nggak minta dari Indonesia, dia makan dari mana kayak gitu. Pokoknya serba salah lah guys. Apalagi kalau kita di sini nggak ada saudara, nggak ada temen, itu pasti tambah 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 apa sih, stres kayak gitulah ya. Jadi saran aku ke kalian, jangan pernah mau kalau diajakin kawin kontrak ataupun ditawari kawin kontrak kayak gitu. Mungkin kalau yang di Cina sendiri ada yang ditawarin ya kawin kontrak itu, biasanya mereka yang apa sih guys, yang udah berumur kayak gitu, 40 tahunan lebih kayak gitu. Dia mencari orang istri kayak gitu, mencari pendamping hidup kayak gitu. Tapi tetap aja kalau kita dijadiin pembantu, maksudnya ya namanya istri ya nggak apa-apa lah ya, beres-beres rumah atau apa. Tapi kalau semua keluarganya kumpul, kita yang ngurusin masak lah, nyuci lah, apa segala macam, kan kesannya kita kayak pembantu. Terus udah gitu uang belanja kurang, kita masih dipukulin ataupun atau apalah ya itu, kita nggak bisa ngadu kemana-mana. Kalaupun kita ngadu ke polisi juga kita salah, maksudnya nggak ada pembelaan kayak gitu loh ya guys. Ini negara orang gitu, kita mau ngebela diri gimana kayak gitu kan. Ya pokoknya serba salah kayak gitulah. Jadi saran aku, mendingan jangan. Jadi itu kisah dari Mbak Bunga, temen aku, dan kebetulan orangnya juga masih di sini. Semoga Mbak Bunganya kedepannya lebih baik lagi suaminya, semoga diberi kekuatan dan kesabaran. Dan buat kalian semuanya, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur. Sekian, mohon maaf ya sebelumnya bila ada salah kata dan khilaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.